Alright, tuan-tuan. Sekarang saya berada di Sabah, iaitu di Lemangan Beliau Basin. Lemangan Beliau Basin juga dikenali sebagai Sabah Lost World. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu dengan tuan-tuan, iaitu macam mana cara untuk menghidupkan api primitif menggunakan buluh, ataupun di Sabah, buluh dikenali sebagai bambu. Alright, peralatan yang pertama yang kita mesti ada, ya, kita mesti ada buluh. Ini buluh yang telah dibelah dua, dan buluh ini hendaklah ditajamkan sama ada di sebelah sini ataupun di sebelah sini. Saya akan tunjukkan pada tuan-tuan macam mana cara saya menajamkan buluh ini. Alright. Saya akan tajamkan di buluh di sebelah kanan ini. Alright. Buluh ini telah ditajamkan. Okey, peralatan yang kedua yang kita mesti ada, buluh juga, di mana buluh ini hendaklah ditebuk. Ditebuk, tembus, menembus. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara saya menebuk buluh ini menggunakan pisau. Alright, buluh ini telah ditebuk, di mana lubang dia tembus menembus, tuan-tuan. Okay. Peralatan yang ketiga yang kita mesti ada ialah kita mesti ada buluh yang telah diraut dijadikan sebagai tinder. Macam mana nak dapatkan buluh ini? Buluh ini adalah dikikis daripada batang buluh ini, tuan-tuan. Okey. Buluh ini hendaklah dilembutkan dan dibagi dua. Alright, lepas tu letak di tengah-tengah lubang. Letak di tengah-tengah lubang, kiri dan kanan. Dan peralatan yang keempat yang kita mesti ada satu lagi buluh yang telah dipatahkan, bertindak sebagai pemegang buluh yang telah diraut supaya tidak terpelanting semasa kita dalam proses menggosok. Okey, tuan-tuan. Lepas ni saya akan tunjukkan tuan-tuan macam mana saya gunakan buluh untuk menghasilkan bara. Okey, pacak buluh di bawah. Dengan ketat dan ampuh menggunakan kain di perut. Alright, tuan-tuan. Lepas tu channelkan lubang kecil yang berada di buluh ini ke buluh yang telah ditajamkan. Okey, tuan-tuan. Siap untuk mengosok untuk menghasilkan bara. Okey, asap telah kelihatan. Teruskan lagi mengosok sehingga yakin betul-betul bara telah terhasil. Okey, tuan-tuan, kita tengok hasil dia. Tiup untuk dan cucuk untuk pecahkan bara yang terhasil.
Alright tuan-tuan, lepas tu terbalikkan buluh ke handle betul-betul supaya bara tidak terpelanting. Okey, ada kelihatan sedikit bara. Alright. Ada kelihatan sedikit bara. Dan tiup lagi sehingga api betul-betul terhasil. Dan saya gunakan rerambut pokok now untuk ampu bara supaya tidak terpelanting. Alright tuan-tuan, api kita telah pun terhasil. Itu dia cara menghidupkan api primitif menggunakan buluh ataupun bambu. Alright.